Teratas tentang kebaikan. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." 1 Samuel 15 ayat 6. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Filipi 4 ayat 14. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 1 Petrus 4 ayat 9. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amsal 31 ayat 26. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat 13. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amsal 21 ayat 21. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hosea 11 ayat 4. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Rut 2 ayat 20. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Rut 3 ayat 10. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan,
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 9 dan 10. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 1 dan 2. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32.
dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Ayub 6 ayat 14. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati yang lain.